Nah, inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita bisa menyambut cinta beliau. Nah, kira-kira apa yang sekiranya cocok dan pantas untuk kita menyambut datangnya cinta beliau ini, teman-temanku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, dan semoga dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semua, dalam video kali ini kami ingin berbagi dengan teman-temanku semua sebuah tema tanda ketika telinga kita berdengung. Nah, kira-kira teman-temanku mungkin sudah sering mendengar ini dari info-info yang teman dapat melalui media-media. Dan tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kita selaku umat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi benar sekali teman-temanku semua, bahwasanya ketika telinga kita sedang berdengung, ini adalah sebuah tanda cinta dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menganjurkan ketika telinga kita sedang berdengung, maka ingatlah kepadaku, kata beliau, dan bersolawatlah kepadaku. Nah, keterangan ini dapat diambil dari referensi kitab Mu'zam Al-Kabir Imam Tabrani. Nah, teman-temanku semua, ketika kita mendapatkan kabar gembira ini, tentu ini sangat membahagiakan hati kita, teman-teman. Dalam video kali ini, kembali kami ingin mengulas bagaimana cara kita menyambut kabar gembira ini, teman-temanku semuanya. Dan semoga kabar gembira ini menjadikan tanda bahwasanya kita nantinya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimanakah ketika kita mendapatkan tanda ini dalam diri kita, teman-temanku? Ketika kita mengalami telinga yang berdengung, langkah kita untuk kita menyambut cinta beliau ini bagaimana? Nah, ini yang akan kami sharing-sharingkan, teman-temanku semuanya. Jadi ibarat sebuah kekasih, tentu ada rasa cinta, ada rasa hubungan batin di dalam hati kekasih, teman-temanku semua. Mah, untuk kita merespon cinta dari seorang kekasih, tentunya kita punya sikap yang sangat lembut dan penuh cinta juga, teman-temanku. Nah, inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita bisa menyambut cinta beliau. Nah, kira-kira apa yang sekiranya cocok dan pantas untuk kita menyambut datangnya cinta beliau ini, teman-temanku semuanya? Nah, langkah yang paling sederhana yang baik adalah ketika kita mendapatkan tanda berdengung dalam telinga kita, maka lekas-lekaslah kita berzikir kepada Allah, teman-teman. Ucapkan rasa syukur dan terima kasih. Kalau kondisinya teman-temanku memungkinkan, teman-teman boleh langsung sujud syukur. Sujud syukur atau mungkin ambil wudhu dulu, kemudian sholat 2 rakaat sebagai syukur kita kepada Allah karena kita dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah selesai, perbanyak solawat teman-teman kepada beliau tercinta. Jadi inilah urian singkat yang ingin kami bagikan kepada teman-temanku semuanya.
Semoga ketika kita mengamalkan ini, menyambut cinta beliau, kita akan termasuk umat yang selalu dicintai dan kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah, teman-temanku semua, dan beserta keluarga yang kita cintai. Nah, itu harapan kita, teman-temanku. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku semua dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.